Nabi menuju ke kampung baik. Rupanya hari itu adalah hari kematiannya. Hari itu apa? Tengah-tengah perjalanan, malaikat maut mengambil nyawa dia. Dalam keadaan tak pernah semayang satu rakaat pun. Dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Hati-hati nak kata ke orang, hati-hati nak hukum orang. Kita tengok orang tu jahat atau mana pun, jangan kata dia baik. Bukan kata, nak kena cerita ke orang ni, dia ni baik. Padahal semua orang tahu orang jahat. Bukan. Dia baik ke dia jahat, tu urusan dia. Tegur, kena tegur. Wajib tegur kejahatan dan maksiat yang dia buat. Nak canang ke orang aib dia, bukan tugas kita, bukan urusan kita. Nak kata dia ahli neraka mati su'ul khatimah, bukan tugas kita, bukan urusan kita. Kita takut kita hak mati tengah jalan, tak dalam taubat. Dia yang dalam taubat.